Harun Masiku ini sudah 3 tahun buron. Nah, kira-kira apa yang membuat KPK belum juga bisa meringkus Harun Masiku sampai sekarang nih, Mas Kurnia? Ya, sebenarnya bukan hal yang mengejutkan terkait kegagalan atau ketidakmauan KPK dalam meringkus saudara. Namun yang mengagetkan kita semua ketika Kadif menyambangi dan mengatakan bahwa Harun Masiku ternyata selama ini bukan berada di luar negeri, melainkan ada di Indonesia. Tentu ini mengonfirmasi betapa bobroknya kerja penindakan KPK, utamanya adalah tim yang ditugaskan untuk mencari keberadaan Harun Masiku.